Halo teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Kali ini saya ingin membagikan resep spaghetti ala-ala Timur Tengah. Simak videonya sampai habis. Untuk bahan-bahan lengkapnya, nanti saya akan tulis di deskripsi. Untuk mempersingkat durasi video, langsung saja ya kita simak proses pembuatannya. Saya sudah memotong bawang bombay, kemudian ini batang seledri sedikit, supaya ada variasi warnanya ya. Kemudian ini adalah ayam, yang tanpa tulang saya beli daging dadanya saja. Saya potong-potong panjang-panjang, kemudian akan saya marinasi. Di sini saya menggunakan 5 spicy powder, atau kalau teman-teman tidak ada boleh menggunakan apa saja sesuai selera. Saya juga akan menambahkan lada bubuk. Nah, kemudian kita aduk-aduk seperti ini. Sekarang saya akan mulai menumis. Seperti biasanya, saya akan menumis bawang bombay dulu sampai bawang bombaynya layu, berwarna kecoklatan dan berbau harum. Nah, ini adalah spaghetti atau makaroni. Saya rebus selama 7 menit atau 8 menit. Jangan sampai kematangan ya teman-teman, karena kalau sudah melar itu nantinya nggak akan enak. Ini bawang bombaynya sudah layu, sudah kecoklatan, baunya harum sekali. Saya masukkan batang seledrinya, ditumis-tumis lagi. Kemudian masukkan ayamnya. Kita tumis-tumis sampai ayamnya berubah warna. Kemudian kita masukkan saus tomat. Ini saus tomatnya yang pasta ya teman-teman, dan boleh menggunakan merek apa saja. Tambahkan sedikit air supaya ayamnya matang. Lalu saya kasih bumbu wajib, yaitu gula dan garam. Saya juga tambahkan saus tiram sebagai penggantinya penyedap, karena saya sedang kehabisan penyedap teman-teman. Nah, spagettinya sudah matang, saya akan tiriskan. Lalu masukkan spagettinya pada saus tomat yang sudah kita masak tadi. Aduk-aduk sampai sausnya tercampur merata. Nah teman-teman, ini tuh sudah matang, sudah siap untuk disajikan ya. Kalau teman-teman suka sayuran, boleh ditambahkan sayuran apa saja sesuai selera. Sampai di sini dulu video kali ini ya teman-teman. Terima kasih buat yang selalu support dan menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe untuk membantu channel ini supaya berkembang. Terima kasih, bye-bye.